Assalamualaikum Mas Bro ya. Welcome back di channel YouTube yang paling mantep Beben Tipirbon. Jadi sekarang itu Mang Beben lagi silaturahmi ya ke salah seorang rekan yang dulu membeli papis dari Mang Beben ya. Kebetulan ini yang dibelinya teh dulu anakannya si Cantik sama si Samudra ya. Pokoknya nama anjingnya teh mirip sama anjing John Wick dan juga mirip sama ibunya. Fotokopi ibunya banget. Jadi jangan kemana, tetap cekidot. Jangan lupa di like, di komen, di share, sama di subscribe. Kalau ada iklan jangan di skip, oke? Hatur nuhun. Nah tuh Mas Bro ya, ini nih anjing anakannya si Samudra sama si Cantik ya. Tuh sama owner barunya. Wih mantep gini ya, lihat mirip banget si Cantik kan ya. Kita kenalan dulu sama ownernya nih, sama Kang Opik. Kang Damang Kang. Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah Damang. Bagaimana kesan-kesannya setelah Kang memelihara anjing pitbull? Kesan-kesannya ini anjingnya baik ya. Baik ya? Baik. Tuh jadi pitbullnya tidak segalak yang orang bilang ya Kang ya? Disangka galak ternyata baik sama anak-anak, baik sama lingkungan juga ya. Enggak tuh Mas Bro ya, ini nih warnanya abu ya. Eh. Tuh ini warnanya mirip banget sama kayak induknya. Weh. Mirip banget. Itu namanya si Alexanya kan ya? Alexa. Tuh, ini namanya si Alexa, Mas Bro. Hei. Sekarang teh usianya udah berapa sih, Kang? Udah berapa tahun? Hampir 12 ya. 12. Hampir 1 tahunnya. Eh, 1 tahun kurang lebihnya. Udah lu pertama ya? Udah lu pertama. Udah lu pertama, Mas Bro, ini teh ya. Terus dulu tuh Kang Opik tuh adopt dari Mang Beben teh di usia berapa bulan sih? 4 ya sebenarnya. Di usia 4 bulan ya? Di usia 4 bulan Mas Bro. Sampai sekarang usianya udah segede gini ya. Dan apa ya, jujur aja Mang Beben seneng gitu ya kalau lihat misalkan orang yang beli anjing dari Mang Beben ya, anakan dari Mang Beben, hasilnya kayak gini. Madep mantep. Tuh lihat Mas Bro ya, gagah gini. Anjir betina juga. Ini mah cepes fotokopi pisan induknya ya Kang ya. Betina tuh. Rasa jantan. Betina cuman rasa jantan. Kang biasa Kang kalau misalnya ngasih makan apa Kang? Selain kan Akang kan emang biasa suka beli juga di Mang Beben. Iya. Nah selain ayam giling Mang Beben ini Akang biasa ngasih makan apa? Ini biasa sama nasi sama ayam biasa. Sama nasi kepala ayam. Sama ayam. Tapi pakai dog food tuh Kang? Ada campuran dog food sedikit. Ada campuran dog food. Ya. Ini juga kayaknya bentar lagi kurang lebih sebulan kayaknya bakalan lup lagi deh, Kang. Tuh ya anjingnya kalem. Tapi ini karakternya si Alexa galak tuh Kang? Enggak, sama anak-anak juga baik. Sama anak kecil baik? Sama anak kecil baik. Sama anjing lagi? Sama anjing baik. Kecuali sama kucing, sama... Oh iya. Nurun dari induknya. Ya ini nih, ini mah percis pisan si Cantik Mas Bro ya. Tuh. Dan ya kalau yang belum tahu dulu ini Kang Opik tuh mengadopsi Alexa tuh ya dikarenakan barisan sakit hati. Cena Mas Bro. Ya. Nyakangnya dulu tuh barisan sakit hatinya Kang. Soalnya dulu tuh pas mau ngadopsi Alexa teh curhat ke Mang Beben teh katanya jadi sebelum si miara pitbull ini teh ya. Kang Opik teh miara anjing apa? Kampung dulu. Anjing kampung ya. Berapa ekor sih? Satu. Nah, jadi dulu pas ceritanya teh pas Kang Opik miara anjing kampung teh ada teman mungkin lahnya, ada teman yang boleh dibilang rada menghina ya Kangnya, agak rada menghina cenah. Jadi katanya teh ngapain cenah miara anjing anjing kampung kayak gitu cenah ya, anjing apalah disebutnya teh lah, kata-kata kasar lah pokoknya namanya Kangnya, anjing apa gitu katanya tuh ya, jelek anjingnya gini-gini. Nah sampai si Kang Opik teh merasa sakit hati. Dan akhirnya oke lah dibuktikan gitu. Saya juga bisa punya anjing bagus. Sampai akhirnya ngobrol sama Mang Beben dan Mang Beben kasih adop lah si Alexa ini ya. Nah sekarang Kang, kita si tetanggana kumah Kang, ayo Kang, respon Kang. No comment. No comment ya? Oh no comment ya. Cari aman si Kang Opik mah, terlalu bagel. Namun Mang Beben mari kencarkan di imahna, tah ya. Jadi buat orang, buat apa Mas Bro semua tuh di luar sana, jangan suka menghina anjing orang ya. Mau bagus mau enggak, ownernya mah tetap sayang Mas Bro. Wih, keren. Tapi ini sering dibawa jalan gak Kang? Sering dibawa jalan. Pagi-pagi jam 7 keluar, dijemur biasa. Oh, dijemur biasa.
Ini juga ke Mang Beben juga dia enggak galak, baik-baik juga. Ingat mungkinnya dulu di apa di dirawat sama Mang Beben ya. Sama si Gondrong juga tadi dilepas dia baik-baik aja, Mas Bro. Kalem memang. Hah? Kalem. Asli Kang badannya juga mantep ini. Eh, apa? Ini mah bener Kang, asli Kang cepres pisan indungna Kang. Asli fotokopian pisan indungna si cantik ini mah. Fotokopian banget. Mas Bro ya, mukanya. Ini mirip-mirip anjing John Wick. Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan ini ngikutin menunya Mang Beben ngasih makan ke doginya. Bisa ya? Mas Bro ya, ini si Gondrong nih yang suka nganterin daging ke sini nih. Drong, bagaimana respon kamu setelah melihat anak si cantik kayak gini, Drong? Gede. Madep ya? Ini ukurannya lebih gede daripada si cantiknya? Lebih tinggi, lebih gede. Lebih tinggi, lebih gede dari si cantik, Mas Bro. Mantep tuh. Mantep. Ah, tuh anakan aing teh. Ah, tuh. Coba, Drong, bawa jalan kayak itu, Drong. Main kayak jadi jiga anjing John Wick ya? Cuma itu bagus banget. Tuh. Oh, Drong, kan itu, Drong, harus pemanaman, Drong. Kasawahan, Drong, eh. Wih, anjir si Gondrong, eh. Wih, Mas Bro. Ya. Duh, jeung sengit daging hayam deui nya keur puasa kieu teh. Tong jauh teh, Drong. Bisa nuruwasan ka dieu. Ka dieu, Drong. Bawa ka dieu. Anjir, gagah si Gondrong euy. Asli Iman Rong cepres pisan indungna Rong euy. Gaya jalan, gaya apa-apanya cepres pisan induknya. Tuh Mas Bro ya. Wih, mantap euy. Hei, Lexa, Lexa euy. Aya Kang, aya. Bulutnya bulu si samudra, cuman untuk beungeut, ieu beungeutna beungeut cepres pisan indungna. Bulunya juga sama kayak gini ya. Bulunya juga sama percis pisan si cantik Mas Bro. Hey, hey. Nah, ini teh anakan pertama dari si cantik ya. Untuk anakan yang kedua pas Mang Ben coba sama si Benjo hamilnya enggak jadi Mas Bro ya. Wih, keren euy. Mas Bro ya, Mang Beben sebagai breeder juga ketika melihat hasil breedingan Mang Beben dirawat dengan sangat baik dan hasilnya maksimal kayak si Alexa gini ya. Jadi merasa senang juga ya. Tuh, lihat. Wih, keren. Pokoknya buat Mas Bro semua ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau beli anjing, belinya ke Mang Beben, aralus ya. Maradep ya. Hei. Wih. Wah, heureuy jeung si Gondrong, sok heureuy jeung si Gondrong, sok heureuy jeung si Gondrong, heureuy jeung si Gondrong. Tah gegel si Gondrong mah gegel. Nah, kadang orang-orang teh lihat anjing pitbull kayak gini disangka tuh anjingnya galak mau gigit, padahal mah enggak Mas Bro, itu teh anjingnya mau mau main, ngajak main, mau bercanda ya. Kang Akang selama ngerawat si Alexa pernah digegel tuh? Enggak pernah. Dia pernah gigit orang tapi enggak pernah, nya cek kan baik ya. Baik. Karena ini disimpannya teh di rumah Mas Bro ya, si Alexa teh jadi karakternya teh jadi pet lah, jadi hewan peliharaan, jadi anjing rumahan Mas Bro euy. Mantep lah. Nah, kan sekarang bentar lagi si Alexa udah usia menginjak setahun lebih ya. Ya, udah setahun lebih. Ada rencana mau dikawinkan, Kang? Rencana sih ada. Dikawinkan dengan Capo yang punya Mang Ben. Kan punya saya maot, Kang, si Capona. Nantilah kita cari pejantan yang cocok buat si Alexanya, Kang ya. Jadi pokoknya buat Kang Opik, hatur nuhun, terima kasih sudah merawat si Alexa dengan sangat baik. Mang Beben doakan nanti kalau misalkan si Alexa Kang Opik breeding bisa menghasilkan papis yang madep. Hey. Jadi pokoknya mah jangan lupa buat di like, di komen, di share, sama di subscribe channel YouTube-nya Beben di Pribon. Kalau ada iklan jangan skip, oke? Hatur nuhun.